Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita ronda-ronda sebuah kampung. Kampung penanam padi, petani di Kampung Sungai Daun, Yan, Kedah. Jadi sama-sama kita lihat suasana di kampung ini. Kelihatan traktor sedang bekerja untuk putar tanah sawah untuk ditanam. Sekarang proses persediaan untuk tanam padi musim berikutnya sudah bermula setelah selesai kerja-kerja menuai. Jadi kawasan sawah padi di Kedah ni seluas saujana mata memandang. Sememangnya Kedah adalah digelar sebagai jelapang padi Malaysia. Di kawasan sebelah sini, sebelah utara Kedah, sebelah Lok Star. Jadi aktiviti utama adalah menanam padi. Jadi ini adalah mesin Kubota. Jadi sebelum ni Kubota digunakan untuk membajak tanah, tapi sekarang petani lebih suka menggunakan traktor kerana dia lebih efisien, lebih cepat buat kerja. Kubota ni memang lambat, saya rasa 10 kali lambat daripada traktor. Jadi lebih efisien gunakan traktor untuk kerja membajak sebelum nanam padi. Dah padang dia duk gerang. Dah ni kami tak buat. Orang tak pergi kami lupi pun. Jadi orang Kedah, bahasa Kedah, sawah ataupun bendang ni dia orang panggil padang. Kalau orang luar datang sembang dengan orang kampung petani Kedah, bahasa yang akan digunakan refers bendang atau sawah ni adalah padang. Kita tengok dalam TV kan empat. Kepala orang tu ni. Tak usah, kena. Kita tak tahu kan. Kita tak tahu. 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 Kita tak tahu
Buat kucing lah. Ada tiga orang empat kucing benar. Dok ilut nama. Dua tu boleh duduk dengan benar ni. Kalau tak tu. Duduk kat ni tidak mempan. Abang dulu haji. Kami nak pergi padang tu kemarin ada misi dulu. Dok tak dia angkat duduk. Dia tidak sampai dekat. Dia pergi tu. Angkat ni tu jantan tino. Kami tolong belok. Jantan tino. Tan menong. Dia duduk ngantuk lah. Tak muak dia. Tak mau balik dah. Dia mati dah. Ni jelapan padi yang puan akan tahu ni. Jadi inilah jelapan padi. Jelapan padi ni adalah tempat orang tua-tua dulu simpan padi. Sekarang dah tak guna. Sebab proses nanam padi ni dulunya dituai ataupun dikerat pokok padi. Kemudian dibanting ataupun di, orang kata panggil memukui padi. Untuk relaikan padi daripada tangkalnya. Jadi padi yang relai itu akan dikumpul dan disimpan di jelapang. Dan dari jelapang inilah kalau nak dijadikan beras akan diambil padi itu dan ditumbuk menggunakan lesung, lesung khas. Jadi itulah proses dulu. Cuma sekarang digunakan mesin untuk tuai padi. Dari mesin terus masuk ke dalam lori dan terus dihantar ke kilang. Itulah proses dah apa dia tak serupa. Jadi jelapang padi ni sudah tidak digunakan lagi. Jadi selain daripada bela lembu, selalunya orang kampung petani di Kedah ni akan pelihara ayam dan itik. Jadi telur ayam dan itik dan juga dagingnya boleh digunakan sebagai makanan livestock untuk penduduk-penduduk kampung. Jadi kedengaran banyak bunyi burung, burung liar sebenarnya tu, burung liar, burung tekukur atau burung merbuk, banyak. Jadi tengok riuh rendah, mereka berkukuk, mereka hidup bebas di kehidupan liar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi kita dapat lihat suasana sawah terbentang luas sejauh mata memandang.
Jadi di ujung ufuk sana kelihatan Gunung Jerai. Gunung Jerai tak berapa jauh lah daripada kawasan ni. Dulu berlaku banjir kat Gunung Jerai tu. Famous juga. Berapa tahun? 2 tahun, 3 tahun lepas lah. Jadi sekarang keadaan cuaca panas dan kering. Selalunya setiap tahun suasana macam ni lah. Bila masa padi dituai, keadaan kemarau, dan selepas nanti ditanam barulah musim hujan. Jadi inilah pusingan musim petani-petani tradisional yang selalu ikut setiap tahun. Jadi di kawasan Jan ni, padi ditanam, orang kampung panggil cara serak. Serak mana dia benih akan ditabur terus ke dalam petak sawah. Tapi saya tengok di Sabah Bernam dan Kuala Selangor, Sekinchan, padi sekarang ditanam menggunakan mesin. Mana dia benih padi yang sudah ada daun akan dibawa ke sawah dan menggunakan mesin khas untuk menanam padi. Jadi zaman dulu, sebelum ada mesin, sebelum kaedah serak ini digunakan, kena sediakan semaian, tapak semai. Orang kampung panggil tapak semai. Di sini semaian ni dibuat kemudian apabila padi sudah besar, mereka akan panggil bedarau, dia panggil mengenal gotong royong. Gotong royong antara tuan-tuan tanah ni. Hari ni sawak benang petak kawan ni, besok kawan dia bergila-gila lah. Dan orang tanam menggunakan kuku kambing dulu ni. Kuku kambing digunakan untuk tanam padi, untuk dicucukkan benih padi itu ke dalam tanah. Jadi aktiviti begitu dah tidak ada sekarang ni. Semua untuk menjimatkan ataupun mengelakkan daripada menggunakan boroh. Jadi digunakan amalan tanam serak atau ditabur benih padi terus ke dalam petak sawah. Kadang-kadang digunakan juga mesin untuk tembak benih padi ini supaya dia lebih merata atau lebih jauh pencapaian dia. Digunakan mesin untuk sembur benih padi. Jadi dah tak ada ditanam lagi di Kedah ni. Jadi kalau nak tengok padi ditanam oleh mesin, bolehlah tuan-tuan pergi ke kawasan Sabah Bernam ataupun Sekinchan. Sana proses macam di Kedah ni juga sekarang ni, sudah lepas ambil padi dan mereka akan prepare kawasan petak sawah dan akan digunakan mesin untuk tanam padi. Dan benih padi petani tak prepare. Benih padi akan dibeli daripada pembekal yang diiktiraf oleh kerajaan, dan pembekal ini akan menghantar benih-benih padi dari jenis yang diiktiraf oleh Mardi dan akan menggunakan mesin untuk tanam di dalam petak bendang. Tapi petak bendang di
Selangor tu lebih besar, satu petak lebih kurang satu ekar. Tapi tak macam di Kedah ni, di Kedah tak sederhana besar dan tak ikut keluasan. Tak ikut keluasan setiap petak satu ekar macam di Selangor. Di sini dah ikut keadaan untuk apa dia, macam mana air untuk disalurkan ke dalam petak-petak sawah. Jadi di musim macam ni, ini musim tanah di Tenggala dan juga semasa dulu lepas sebelum ni, mesin padi masuk untuk ambil padi, kan banyak burung-burung, utamanya burung bangau yang akan datang. Mereka ambil kesempatan kerana akan terdapat banyak serangga dan juga belalang yang berterbangan. Jadi ini adalah makanan burung-burung bangau. Jadi ini adalah suasana di tengah sawah di Sungai Daunjian, Kedah, Malaysia. Jadi tengok pemandangan jauh di ufuk sana. Jadi waktu sunset atau matahari terbenam akan kelihatan panorama yang sangat indah di kawasan ini.
duduk berehat sambil berbual ataupun bersembang di bawah pokok asam Jawa. Pokok asam Jawa yang besar. Ya. Apa dah yang goyang ni apa? Cuba belak aku tu. Ha. Dia nampak tuhong-tuhong tu diri-diri apa bau cantik makanya. Tapi jadual ayak tak masuk ikut sadarnya bilang. Ayak mula awal tu masuk penuh ha, tapi penuh sini tak lima. Oh, dia tak sampai? Dia tak sampai, hebat tu dia tak tak kuat.